Halo teman-teman, jadi hari ini kita lagi mau produksi lagu, bukan lagu cover tapi lagu ciptaan dari teman aku. Awalnya ini lagu bahasa Indonesia tapi kita translate jadi ke bahasa Batak. Jadi hari ini kita lagi mau produksi aransemennya di luar, di studio rekaman di luar. Tapi guide-nya kita udah buat di sini, di tempat kita sendiri. Tinggal kita rekaman produksi besarnya di luar. Kita udah persiapkan ini gitar. Jadi aku sebagai gitaris, dan ini kameramennya Roni Sita sebagai vokalis. Terus yang dua lagi ada keyboardis, lagi nggak di sini. Mereka berangkat dari rumahnya sendiri. Keyboardis sama drummer. Jadi kita ketemu langsung di studionya, gitu. Semua alat-alat sudah kita bawa, udah lengkap. Tinggal kita berangkat ke studinya. Let's go. Jadi kita udah sampai di studio rekaman, di studionya Showbox. Ini studionya ada rumah sih, sebelahnya ada ini saja, abang operatornya. Oke, langsung masuk aja. Sosmed. Lagi fokus, nantikanlah lagi proses produksi lagu Holokta. Holokta. Cekidot. Cekidot. Pon. Ya, beli itu son. Pon. Hah. Cinta apa? Bisa kayak kotor mulu. Itu aja bisa deh. Mau dong. Halo. Emma drummer nah. Mainkan lah, mana pula kayak gitu main drum. Kuat, bisa, kuat main. Apa? Hah? Enggak bisa. Ya, belajar kan pasti. Aku pernah belajar tapi enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Maksudku enggak bisa ku terima gitu. Masa? Pernah belajar drum? Iya.
terakhirnya dulu apa? Itu latihan aja. Oh iya. Gampang. Oke, lagi bawa apa nih? Untuk apalah? Konsumsi. Konsumsi untuk? Konsumsi. Makan malam ya? Masyarakat di sini. Oke, sih. Ada apa aja nih? Makan. Makan. Nasi goreng ya? Sama kopi ya, udah kopi. Jadi di situ nya jangan di ujung. Di tengah dia. Di tengah ada improvisasi di ujung. Roka. Nah, di ro-nya aja di ro, di ro. Di ro-nya improv. Udah pas tadi. Banyak kali. Roka. Banyak itu. Rekam lagi. Take string oleh Irfan dan itu ada drummer